Bukti cintanya pada Vicky Prasetyo, Kalina datangi lokasi syuting suami, buka dan sahur berdua. Kalina Oktarani mulai membuktikan rasa cintanya kepada Vicky Prasetyo. Bahkan, ia selalu berusaha menyempatkan buka puasa dan sahur bersama sang suami. Apalagi, mereka berdua baru saja menikah dan Ramadan kali ini pertama kali hidup bersama. Sehingga, sangat berkesan. Selain itu, Kalina Oktarani mengucapkan rasa bersyukurnya telah menikah untuk sekian kalinya. Aku senang sih ada suami di bulan Ramadan ini, ujar Kalina Oktarani dikutip Krit ID dari tayangan Kopi Viral Trans TV, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Namun di Ramadan kali ini, Vicky Prasetyo disibukkan dengan pekerjaannya. Sehingga dia waktu kebersamaan dengan sang istri pun berkurang. Karena kesibukan Vicky Prasetyo yang sangat padat, ia mengaku belum makan sahur bersama sang istri dan juga keluarganya di rumah. Cuma dia lagi sibuk banget buka puasa gak di rumah, sahur juga gak di rumah. Ramadannya belum kerasa banget, kata Kalina. Demi buka puasa bersama, Kalina pun mendatangi lokasi syuting suaminya. Kalina tak ingin meninggalkan momen Ramadan pertamanya dengan Vicky Prasetyo. Cuma pas awal buka kita sempat bareng-bareng di lokasi syuting terus 2 hari yang lalu sahur pertama kali juga di lokasi syuting, ucapnya. Bahkan sewaktu Vicky berulang tahun, Kalina pun tak melewatkan momen tersebut. Dia menyiapkan kejutan ulang tahun untuk sang suami. Aku nyiapin ulang tahun dia untuk surprise gitu. Aku kasih kado duluan 2 minggu sebelum ulang tahun dia. Kemarin juga kasih kado lagi, pungkasnya. Diketahui Kalina resmi menikah siri dengan Vicky Prasetyo pada tanggal 13 Maret tahun 2021 lalu.